warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Mobile Service, bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Mohon maaf yang kucel belum mandi, belum apa-apa, tapi karena berhubung masih pagi-pagi buta, tapi saya ingin berbagi dan ini amat sangat penting khususnya untuk pemula. Ingat, pilihan teman-teman cuma dua. Pertama, silahkan close video ini jika menurut Anda nggak penting, atau ambil kopi, rokok, fokus, karena nggak ada pilihan ketiga untuk skip video, percuma dilihat kalau nggak ngerti. Dan ingat, jika ini bermanfaat, silahkan tinggalkan jejak Anda pada video ini dengan cara menekan tombol begini pada video ini. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu agar saya dikasih kemudahan untuk menerangkan dan teman-teman dikasih kemudahan juga untuk menerima apa yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fokus. Jadi, seperti ini teman-teman. Apa sih bang yang harus kita pelajari di dalam televisi? Yang harus kita benar-benar pelajari dan yang harus benar-benar kita matangi, pertama adalah kita harus memahami sistem SMPS atau bisa dikatakan switch module power supply. Karena kenapa? Di sini bukan cuma memakai satu SMPS. Ah, masih sih, Bang. Nih. Jadi bukan cuma regulator aja yang memakai SMPS, tapi secara tidak langsung bagian horizontal itu mengadopsi sistem SMPS. Jadi sebelum kita mulai video ini, ingat, jangan skip, percuma dilihat kalau nggak ngerti, mending di close aja sekalian. Oke, maaf sedikit keras karena kenapa, saya ini penting banget, ini ilmu penting buat yang pemula. Pertama saya akan mengulas dulu sistem SMPS biar teman-teman bisa memahami nanti konsep pada SMPS di bagian playback ini. Karena kenapa di bagian playback ini mengadopsi juga sistem SMPS. Jadi ingat, fokus, ini penting. Nih, sistem SMPS yang terdiri dari trapo switching dan akan dibangkitkan menjadi sebuah tegangan. Jadi kita akan benar-benar mengulas. Ini video mungkin lama, tapi insya Allah ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, fokus. Galak amat bang. Iya, jadi biar pada ngerti tong. Nih, trapo 220. Ini trapo SMPS. Jadi kita artikan aja dengan bahasa biasa aja, nggak usah bahasa elektronik lah. Yang jelas ini trapo 220, ini trapo SMPS. Apa bedanya sih bang? Oke, jadi jika kita melihat fisik, perbedaannya adalah di jumlah lilitan. Di jumlah lilitan perbedaannya, nih, ini primernya sekian gulung dan ini primernya sekian gulung. Sekian gulung berapa bang? Kalau untuk itu silakan lihat di detailnya. Jadi ini lebih banyak ketimbang ini. Akan tetapi dia bisa menghasilkan lebih dari ini. Kok bisa begitu bang? Oke, ayo kita ulas dari awal. Ini bisa bergerak pada tegangan 220 volt. Oke, bentar saya nyari pulpen dulu biar pada ngerti. Kita akan kupas dari sini sampai sini supaya teman-teman tahu konsep dan konteksnya. Jadi seperti itu. Nih, trapo 220. Ini dia. Dengan memakai tegangan 220 volt 50 Hz. Nah, oke. Okay. Jadi ini saya singkarkan dulu. Nih. Anggaplah. Ini anggaplah trapo ini.
Bentar, saya buat dulu trafonya, belum dibuat. Nih bagian primer. Ini lilitan, wajar, jalan jelek juga gak apa-apa, bodo amat. Yang penting padang arti. Ini bagian sekunder. Ini tegangan 220/50 Hz. Jadi kita akan mengulang. Kita akan mengulang. Apa itu Hz? Hz itu adalah gelombang pada sebuah aliran tegangan AC. Nih, kalau yang dikatakan berupa tegangan sinus lah seperti itu. Nih, dengan kisaran 50 Hz. Jadi, apabila di lampu pijar, kita akan mengulang supaya teman-teman tahu konsep dan konteksnya. Apabila di lampu pijar, ini 220.0 dan 220. Tegangan AC, nih dia ke atas 220, makin ke atas sehingga sampai titik 220 dan ke 0. Ke bawah 220 sampai titik 220 dan ke 0 dan seterusnya sebanyak 50 Hz. Jadi, apa sih Bang 50 Hz? 50 Hz adalah 50 kali bolak-balik dalam 1 detik. Dalam 1 detik. Itulah yang dikatakan 50 Hz. Jadi sebenarnya ini bohlam lampu nih seperti ini. Ini sebenarnya dia kelap-kelip seperti lampu diskotik ini. Tapi karena berhubung kedipan dia 50 dalam 1 detik, maka mata kita lah yang tidak bisa menangkap kedipannya itu karena saking cepatnya 50 dalam 1 detik. Nah, oke. Jadi untuk Hz, semoga teman-teman bisa sedikit memahami. Dan ini dia. Ketika tegangan masuk 50 kali dalam 1 detik, dek 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 dek. Oh maaf, kelihatan. Ketika tegangan masuk dalam skala 50 Hz ini, sebelum dia habis keluar, atau setelah ini kan sebuah lilitan atau sebuah induktor, sama seperti induktor. Jadi ketika belum dia ketika dia belum beres untuk melewati ini, udah ditekan lagi 50 kali dalam 1 detik. Itulah kenapa terjadinya sebuah induksi nih, sehingga menghasilkan sebuah tegangan volt. Jadi itulah terjadinya sebuah induksi pada trafo. Karena bagian primer dan sekunder itu berbeda gulungan, dan ketika ada tegangan masuk ditiban lagi selama 50 Hz, selama 50 kali dalam 1 detik tegangan 220, maka menghasilkan getaran dan menghasilkan sebuah induksi pada bagian sekunder. Maka ini barulah keluar tegangan. Tegangannya keluar berapa, Bang? Tergantung dari lilitan sekunder. Kalau untuk spesifikasi tentang beberapa banyak lilitan, jadi silahkan dilihat di video tentang berapa banyak lilitan. Akan tapi ini kita menguraikan aja bagaimana sistem ini bekerjanya. Oke, jadi insya Allah ini udah paham. Kita hilangkan dulu, kita kembali lagi ke sini. Jadi trafo sebenarnya hanya bisa bekerja pada tegangan AC. Apabila DC, Bang? Apabila DC, dia tidak akan bekerja karena DC sifatnya tetap atau lurus aja tanpa ada bolak-balik atau tanpa ada yang jelas seperti itu, tanpa ada dorongan seperti itu. Akan tetapi nih, ini kenapa bisa bergerak, Bang? Sedangkan ini adalah tegangan DC. Yang Abang bilang tadi barusan, dia bisa bekerja, trafo bisa bekerja pada tegangan AC. Oke. Jadi seperti ini. Tegangan DC
Ketika masuk 400 volt, ketika masuk 400 volt, dia akan dimanipulasi oleh sebuah transistor yang membuka tutup ke bagian ground. Sebanyak berapa kali, Bang? Oke, kalau untuk sebanyak berapa kali, ini bisa sampai puluhan ribu kali dia buka tutup ke ground. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan 12 kilohertz, maka ini dia buka tutup sebanyak 12.000. Dan kalau misalnya dia 20 kilohertz, maka dia buka tutup selama 20.000 kali buka tutup. Jadi dia memanipulasi tegangan AC. Maaf, tadi mana ini? Apabila AC seperti ini, apabila DC, ini anggaplah ke titik 0. Ini anggaplah titik 0. Apabila DC, anggaplah ini 12 volt, maka dia akan seperti ini aja. Dan apabila dia memakai transistor, tegangannya pun akan seperti ini. Atau seperti ini juga. Yang jelas seperti ini. Akan ada enggak sampai hertz yang ditentukan, bisa dikatakan dia di atas puluhan ribu. Jadi apabila tegangan AC fokus apabila tegangan AC hanya 50 kali, maka tegangan DC yang sudah dimanipulasi menjadi puluhan ribu hertz. Apabila ingat, apabila 12 hertz, berarti dia 12.000 kali buka tutup. Jadi nih, antara 50 dan 12.000, atau kita mengandai-andai 12 hertz, padahal itu lebih dari 12 hertz, bisa aja 20 hertz. Kita mengandai-andainya dengan angka minimal 50 dengan 50 kali buka tutup dengan 15.000 saja, kita mengandai-andai 15.000 kali buka tutup, ini perbedaannya amat sangat jauh. Dan itulah sebabnya kenapa primer dia kecil akan tetapi memakai tembaga yang besar, tapi trafo biasa itu besar. Jadi kenapa dia kecil? Dia kecil karena buka tutupnya amat sangat banyak, dan wajar dia memakai primer yang besar karena buka tutupnya hanya 5 kali. Jadi harus memerlukan banyaknya selilitan seperti induktor, seperti itu. Jadi ini apabila tanpa sekunder, ini bisa dikatakan sama seperti induktor juga. Apabila pun ini ini bagian peritnya kita hilangkan. Jadi seperti itu. Itulah yang membedakan antara SMPS dan trafo biasa. Jadi fokus. Ini panjang video, mungkin bisa sampai setengah jam. Karena kenapa? Kita akan mengulas detailnya supaya teman-teman bisa memahami, supaya teman-teman ada peningkatan pengetahuan sehingga dapat menangani kasus televisi dengan mudah. Karena kenapa? Apabila teman-teman udah memahami sistem SMPS, insya Allah itu adalah benar-benar modal yang lumayan penting, karena kita bisa membuka logika kita. Oke, lanjut. Nih, ketika tegangan 220 masuk, dan distabilkan oleh sebuah kapasitor menjadi 300 volt tetap, dia akan langsung terhubung kepada pin tengah kaki transistor, atau bisa dikatakan pin kolektor. Jadi ini tidak akan bekerja apabila dia belum melakukan buka tutup. Jadi apabila ini belum buka tutup, maka ini belum bakal bekerja walaupun tegangan sudah sampai kaki tengah. Terus gimana, Bang? Harus buka tutup. Oke. Jadi dia memerlukan driver. Nih, transistor kecil. Nih, drivernya regulator.
dia memerlukan dripper untuk menentukan berapa banyak dia buka tutupnya. Maksudnya dripper itu apa, Bang? Oke. Jadi, kalimat dasar pun teman-teman udah memahami, akan tetapi teman-teman tidak menyadari bahwa teman-teman sudah memahaminya. Maksudnya gimana, Bang? Nih dripper, apa arti dripper? Dripper adalah supir. Jadi, dialah yang menyetir. Dialah yang menentukan untuk berapa banyak buka tutupnya. Dan transistor IC adalah tipikal komponen yang aktif. Jadi kalau aktif dan pasif itu beda. Kalau aktif itu dia memerlukan tegangan untuk mensuplainya. Kalau pasif itu tidak memerlukan tegangan untuk mensuplainya. Contoh, anggaplah di tone control ada juga yang pasif, ada juga yang aktif. Ngomong-ngomong, jendut rokok dulu, santai tong. Yang penting pada fokus. Ingat, fokus jangan di skip. Ntar saya nyari api dulu. Oke. Jadi nih dripper. Dripper lah yang menugaskan seberapa banyak dia buka tutupnya. Dan setelah dia melakukan buka tutup, maka terciptalah sebuah tegangan sekunder. Dan tegangan sekunder dia salah satunya, kalau untuk di televisi hampir rata-rata kecuali televisi polytron, hampir rata-rata tegangan 110 diumpankan balik. Nih, fokus, diumpankan balik ke bagian umpan balik optocoupler. Nih, optocoupler. Maka optocoupler akan memerintahkan dia untuk menetapkan sebuah perintah seperti itu. Jadi maaf saya melangkah sedikit karena tadi nyundut rokok. Jadi tadi kita berbicara tentang komponen aktif dan pasif. Jika komponen aktif, dia memerlukan sebuah tegangan. Maka fokus, banyak juga permasalahan di sini. Nih, tegangannya bersumber dari nih 400 volt disaring lagi oleh dua buah resistor yang kita sebut resistor startup. Maka dia akan menjadi supply untuk dia. Maka ini dia udah bisa aktif. Ini dia bagian drippernya. Ketika ini aktif, ketika dia aktif maka tegangan sekunder akan aktif juga 110 sesuai penentu dari dia. Makanya ketika tegangan hanya 80, hanya 60, bisa jadi di sininya bermasalah, di bagian drippernya bermasalah. Karena kenapa? Dripper lah yang memerintahkan transistor untuk buka tutupnya. Dan setelah tegangan 110 tercipta, maka dia akan memutar balik dan dia akan memberi sinyal kepada drippernya bahwa udah segitu aja. Jadi keistimewaan bagian SMPS, apabila tegangan PLN drop, dia nggak bakal ikut drop. Karena kenapa? Secara nggak langsung, apabila andai ini tegangan 220 menjadi 200, secara otomatis apabila ini kurang, ini pun ikut kurang. Dan apabila ini kurang, ini pun ikut kurang. Apabila tegangan 110 kurang, dalam kurang dari 1 detik, ini umpan balik akan memberi sinyal kepada dripper seperti ini. Woi, kurang, genjot lagi. Maka nih dripper akan memerintahkan transistor regulator untuk menggenjot lebih. Seperti itu, itulah keistimewaan SMPS. Tegangan bagian sekunder tidak akan drop apabila dia memakai optocoupler dan apabila memang rangkaiannya tidak terjadi masalah. Jadi kalau rangkaian drop itu yang korban, ini dia transistor finalnya akan lebih panas. Seperti itu, karena kenapa? Dia dipaksa untuk bekerja lebih. Jadi itulah arti dripper. Dripper pun
mendapat apa namanya Liverpool mendapat spion nih dari Optocoupler, dari Optocoupler. Jadi Optocoupler memberi apa namanya memberi sinyal, udah segitu aja tong, udah segitu aja tong. Maka dia akan ngegas segitu, dia akan ngasih tahu ke bagian final. Apabila tegangan drop, maka dia akan memerintahkan, woi genjot lagi, seperti itu. Jadi ini. Kenapa saya menerangkannya seperti ini? Kok bang neranginnya begitu amat bang? Karena saya tahu bahwa hampir rata-rata teman-teman sama seperti saya, orang gubrakan, orang yang bukan makan teori. Seperti itu, orang yang istilahnya nggak peduli yang mana itu basis, mana kolektor, mana itu elektor, apa itu bias, apa itu begini, apa itu begitu. Yang penting pada ngerti, seperti itu. Jadi, itulah sedikit konsep dari SMPS switch modul power supply. Jadi kalau pakai kakak switch itu begini bergantian switch, jadi itulah seperti itu. Dan kita akan membahas hal yang lebih inti. Jadi kenapa kok saya bahas ini dulu, supaya teman-teman bisa memahami ke depannya. Masuk ke depannya mana tuh tong, ke depannya. Ini belakang tuh ke depan. Gitu, seperti itu aja. Nih, fokus, fokus, fokus. Di dalam televisi. Nih, playback pun mengambil sistem SMPS. Oke, kita ambil contoh. Ini ada trapo. Nih, tong. Dia trafonya, cuma bedanya sekunder dia gulungannya lebih banyak dan kabelnya lebih halus dari rambut. Seperti itu, itulah kenapa dia bisa mengeluarkan tegangan sampai segitu gilanya. Seperti itu. Ini trafonya. Dan ketika dia masuk 110, tek, lari ke bypass, tek, ke bagian primer. Ini kan primer itu antara nih B plus dan kolektor. Ini primer ya. Ketika masuk primer, jap, langsung ke sini. Langsung lari ke tengah kaki kolektor, dia tidak akan bekerja sebelum ada buka tutup dari dripper. Seperti itu. Drippernya mana, Bang? Nih, tong. Fokus. Ini dia, ini kan satu kan kehubung ke ground nih. Sebenarnya dia juga sama, nge-ground kan, cuma untuk beberapa kilohertz dalam satu detik. Tuh, ingat, fokus di situ. Ini dia, dia nggak bakal bekerja kalau nggak di-ground kan, kalau nggak seperti ini. Nggak seperti itu, cuma nih ketulan saya ini terlalu lambat, beda banget dengan cara kerja transistor yang benar-benar halus sampai tidak terdengar. Dan Fokus. Nih, dia dikontrol oleh trapo dripper. Nah, trapo dripper. Nih dia nih. Jadi dia nggak bakal bekerja sebelum ini mendapat umpan dari dia. Dan dia, nih dia. Dia pun ada transistor drippernya. Oke, transistor drippernya mana, Bang? Tuh, tong, transistor drippernya. Setiap televisi pasti ada. Setiap televisi, di saat ada setiap ada trapo dripper, pasti di sampingnya ada transistor drippernya. Tuh, ini dia. Ini dia. Nih, mana ini, tong? Ntar, kita lacak dulu. Ini dia, transistor drippernya. Nah, Untuk dripper ini memerlukan asupan untuk dia bekerja. Kenapa saya ambil TV Cina? Sebenarnya semua televisi sama, cuma yang membedakan sistem proteksinya berupa relay transistor atau jinner yang lain. Sebenarnya sistemnya sama saja. Ini supaya teman-teman bisa memahami. Insya Allah kalau teman-teman bisa memahami ini, televisi apapun gampang untuk dipahaminya. Oke? Nih trapo dripper, dia mendapat asupan dari
tegangan vertikal. Untuk ini, dari tegangan vertikal. Ada juga kalau untuk televisi yang lain, dari tegangan yang lain. Seperti itu, nih. Jadi tergantung, yang jelas ini pun, gak bakal bekerja kalau tidak ada buka tutupnya. Nih, lihat. Nih, beban B plus, tekanan B plus, dibagi menjadi, oh B plus, maaf, salah, saking serunya. Nih, vertikal. Vertikal dibagi menjadi dua. Nih, satu untuk bagian IC vertikal dan dua dipakai untuk bagian dripper horizontal. Nih, tuh lihat dong. Tuh. Setar, nih. Oh, sama-sama mana nih yang alusan ya. Biar pada ngerti aja, tong. Nih. Nih. Tuh, satu. Tuh, lihat. Fokus. Tuh. Dia sama saja ke bagian jalur IC vertikal. Jadi dia mendapat supply tegangan ya anggaplah 28 volt, tapi dia tidak akan membuka tutup walaupun ada tegangan. Untuk membuka tutupnya ada sebuah transistor di samping horizontal. Di samping trafo dripper horizontal. Nih dia. Dan dia tidak akan bekerja jika nggak dapat supply juga. Nah, supply-nya dari mana, Bang? Supply-nya nih, transistor ini bersumber dari IC kroma. Maka di saat IC kroma memberi supply tap ke sini, maka dia akan membuka tutup sehingga ini dia bergetar dan mengeluarkan tegangan dan ini pun bekerja. Itulah yang harus teman-teman pahami. Ini pun sama, dia mengadopsi sistem SMPS. Jadi seperti itu. Semoga ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Karena kenapa ini ilmu yang amat penting banget. Ini menggunakan SMPS dan ini mengadopsi sistem SMPS. Oke, sebagai tambahan, karena berhubung tadi saya sudah menjelaskan sedikit, untuk tegangan B plus hampir rata-rata televisi dibagi tiga. Pertama untuk tegangan playback, satu. Kedua untuk umpan balik, ketiga untuk tegangan tuner 33 volt. Nanti dia akan kesini satu, nanti dia akan dibagi lagi dan di breakdown oleh dioda jiner 33 volt. Jadi saya kira nanti aja pembahasan selanjutnya. Yang jelas ini kita udah membahas bagian horizontal yang menyerupai yang mengadopsi sistem SMPS. Jadi semoga teman-teman bisa memahami walaupun ini sedikit sulit dipahami. Ya, saran saya apabila teman-teman nggak paham, silahkan dibalik lagi. Untungnya apa, Bang? Untungnya supaya video saya kelihatan banyak iklannya. Jadi kalau teman-teman ngerti atau nggak ngerti, bodo amat. Yang jelas saya udah menjelaskan secara sedetail-detailnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.